Kira-kira di sini masih ada lagi gak ya? Ayo kita tunggu lagi teman. Nampaknya di sini sudah tidak ada lagi hewan teman. Ayo guys, kita lanjutkan lagi teman. Let's go. Itu apa lagi teman tuh? Nampaknya ada yang keluar lagi, seekor hewan apa tuh guys? Ayo guys, kita pancing lagi teman. Wih, ternyata itu seekor buaya teman. Harus hati-hati kalau menangkap seekor buaya ya. Ayo, lebih baik kita amankan aja guys. Jangan sampai seekor hewan ini berkeliaran di tempat sini teman. Soalnya sangat berbahaya sekali guys. Yuk kita amankan dulu teman. Jangan ditiru adegan kakek seperti ini teman. Soalnya sangat berbahaya sekali guys. Ayo kita lanjutkan lagi teman. Lagi ikan yang lainnya teman. Ini ikan apa coba guys? Wah wah wah, lihat, ternyata ini ada seekor ikan koi lagi teman. Lihat, seekor ikan koinya sangat besar-besar ya teman. Kakak sangat senang sekali berpetualangan di tempat sini teman. Soalnya di tempat sini terdapat banyak hewan teman. Ayo kita lanjutkan lagi teman. Ini ikan apa coba guys? Wah wah, ternyata ini ada seekor ikan nilam teman, alias ikan yang mirip seperti ikan mas. Kita simpan dulu dalam ember ya. Ayo kita lanjut. Wih, lihat teman, nampaknya di sini juga terdapat anakan bebek teman. Lihat, kayaknya dia sedang bermain di tempat sini teman. Ayo kita ikutin dia langkahnya kemana teman. You guys, kita lanjutkan lagi berpetualangan di tempat sini teman. Lihat, sekarang kakak udah mempersiapkan ember buat wadah nanti ikan teman. Ayo kita mencari ikan di sekitaran sini teman. Wih, lihat teman, nampaknya sekarang kakak menemukan sebuah kubangan teman. Kira-kira di sini terdapat ikan apa coba ya? Lihat, ada seekor ikan apa tuh guys? Ayo kita coba tangkap dulu. Wah, ternyata ini seekor ikan koi teman. Lihat, ikan koinya sangat cantik sekali guys. Lihat, dia sangat besar sekali guys. Ikan ini sangat cocok sekali untuk kita simpan di kolam kakak yang ada di rumah ya teman-teman. Ayo guys, kita tangkap lagi ikan yang lain teman. Kira-kira selanjutnya kakak mendapatkan seekor ikan apa coba ya? Ini ikan apa guys? Wah 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 wah, ternyata di sini ada seekor ikan predator teman. Kalau di tempat kakak ini sering disebutnya ikan bawal guys. Lihat, seekor ikan bawal ini mirip seperti ikan piranha guys. Kenapa dia disebut ikan predator coba? Soalnya dia memiliki gigi yang sangat tajam sekali guys. Jadi hati-hati ya kalau menangkap seekor ikan itu teman. Lihat, di sini juga terdapat sebuah perangkap teman. Kira-kira di perangkap ini terdapat seekor hewan apa coba ya? Ayo kita bongkar bersama-sama teman. Kita hitung dari 1 sampai 3 teman. 1, 2, 3. Wah, lihat teman, ini ada seekor marmut. Lihat, seekor marmut ini dia suka memakan rumput teman. Hewan ini sekilas mirip seperti tikus ya. Tapi itu bukan tikus teman, melainkan seekor marmut teman. Ayo ayo, kita lanjutkan lagi teman. Let's go. La 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 la. Lihat teman, nampaknya di sini juga terdapat sebuah kubangan guys. Ayo guys, kita coba periksa dulu apakah di kubangan sini terdapat ikan teman. Ayo guys, kita pancing-pancing dulu teman. Ternyata di sini terdapat ikan teman tuh. Ini ada seekor ikan mas teman. Wah, ikan yang enak untuk kita makan teman. Kita simpan dulu dalam ember ya. Ayo kita lanjutkan lagi teman. Kira-kira di sini masih ada lagi gak ya? Widih, ternyata masih ada banyak teman tuh. Ayo kita tangkap semuanya guys. Wah, kakak sekarang mendapatkan apa ini? Seekor ikan nilam. Widih, lepas lagi teman. Ayo kita masukin dulu guys ke dalam ember. Kira-kira di sini masih ada lagi gak ya? Ini ikan apa coba guys? Lihat, nampaknya ada seekor ikan yang sangat cantik sekali guys warnanya. Ternyata ini seekor ikan konsumsi teman. Tapi dia memiliki warna yang sangat cantik sekali untuk kita simpan di dalam akuarium kakak yang ada di rumah teman. Ayo kita lanjutkan lagi teman. Soalnya di tempat sini sudah habis teman. Ayo guys, kita lanjutkan lagi teman. Let's go. La 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 la. Bentar, kakak lihat-lihat dulu ya. Apakah di sini terdapat perangkap teman? Wah, ternyata di sini terdapat sebuah lubang guys. Kira-kira di lubang sini terdapat seekor hewan apa coba ya? Ayo kita pancing-pancing dulu teman supaya dia keluar teman. Ayo guys, dia tunggu dulu teman. Wih, itu hewan apa coba guys? Wah, nampaknya ada seekor hewan yang sedang merayap-rayap guys. Ini namanya seekor toke guys. Lihat, seekor toke ini sangat mahal sekali di pasarannya guys. Dia bisa mencapai ratusan ribu per ekornya guys. Ayo kita amankan aja teman. Nanti kita pelihara dengan baik-baik guys. Ayo ayo, kita lanjutkan lagi teman.
ini lubang apaan lagi teman? Nampaknya di sini terdapat sebuah lubang guys. Kira-kira di sini terdapat hewan apa coba ya? Ayo kita tunggu aja teman. Lihat, ada yang keluar. Lihat, ternyata ini seekor kura-kura. Dia bernama seekor kura-kura Ambon teman. Tubuhnya sangat besar sekali, dia berwarna hitam. Ayo guys, kita simpan dulu guys, karena hewan ini sangat cocok sekali untuk kita rawat atau pelihara teman. Soalnya dia sangat baik sekali guys. Kira-kira di sini masih ada lagi gak ya? Ayo guys, kita tunggu aja teman. Kita siram-siram dulu guys lubangnya supaya dia keluar teman. Ternyata di sini sudah habis teman. Ayo guys, kita lanjutkan lagi menuju ke tempat yang lain teman. Kita harus lihat-lihat dulu teman, apakah di tempat sini terdapat perangkap lagi.